Selamat sore kawan Bijomania. Pada sore hari ini saya akan coba menggantang burung yang baru tadi pagi sampai ya. Nah, itu. Jadi burungnya itu saya dapat itu udah beli berapa hari yang lalu, cuman sampainya di sini tadi ya. Itu dari teman. Jadi infonya burung itu isiannya full. Tadi saya lihat terpantau cililin dan lovebird itu ada isiannya. Jadi tuh dengar apa enggak tuh kerikannya itu yang tadi pagi ada suara kutilang itu di sangkar itu. Tapi ada kendala di sini gerimis. Walaupun gerimis, saya mau coba pakai settingan saya. Burung mau datang tadi saya lihat kondisinya sudah oke. Terus ini kalau bawa mobil enggak cukup ya, karena mobilnya mobil odong-odong kecil sekali, tetapi burungnya saya lihat itu sudah siap sekali. Kita lihat di sana nanti apakah mau bongkar. Oke. Dengan tali sederhana ya. Ini kita siapkan dulu. Oke. Jangan gacor dulu ya. Kenapa saya suka burung pendiam? Jadi kalau di ketika saya bawa untuk hariannya itu saya lebih suka burung itu diam daripada diam di lapangan. Jadi saya lebih suka diam di rumah, terus di lapangan itu moncar biasanya seperti itu. Tapi ini tadi sejak tadi udah mulai berai teriak-teriak karena terdengar burung lain. Jadi intinya hari ini latihan saja, tidak mau muluk-muluk, pengen juara atau gimana. Intinya pengen latihan, pengen lihat burung ini bagaimana nanti di lapangan. Oke, yang sebelum berangkat mesti saya buang ya airnya supaya tidak tumpah. Kebetulan ini sambil menunggu dan hujannya agak reda ini. Jadi sudah ya, airnya saya kurangi biar nanti tidak tumpah, karena ini akan saya gendong seperti itu. Ini. Karena ini hujan terus jaraknya kira-kira agak jauh ya, ini saya kasih double kerodongnya supaya nanti tidak basah. Karena apa, kalau burung basah biasanya cukup dia itu cuma mainan bulu di gantangan, biasanya seperti itu. Oke, ini sudah. Jadi misalkan teman-teman mau praktis dan kuat itu menggunakan ini, rapia ini dililitkan 3 kali. Nah, seperti ini jadinya, dia cangklungan kayak gini. Terus bawahnya itu cukup dimasukkan kayak gini ya. Jangan lupa ini disisain tali. Jadi ketika kita cangklong sini, terus untuk yang bawah dililitkan ke sini. Betul benar Arin? Oke, kita lanjut. Tadi ada tamu datang. Ini jadi cukup sederhana ya. Ini nanti buat cangklongan kayak tas. Terus ini dililitkan di pinggang kita. Jadi untuk setelannya sangat kuat sekali. Ini cukup dimasukkan di sininya saja. Oke, gitu dulu. Sambil nunggu hujannya reda ya. Hujannya lebat sekali. Saya pause dulu. Sambil nunggu hujan reda, burungnya gacor. Jadi kalau burung gacor gini saya break gitu. Supaya nanti tidak kecapean atau tidak bocor ya. Oke, kayaknya udah agak terang ini. Saya coba mau berangkat cari helm dulu. Jadi cukup kayak gini ya, ditali kayak gini kayak pendekar. Coba tes settingan. Siap berangkat. Sudah sampai bro. Ini cari tiket gantangan desa ya. Memang kecil gantangannya, cuma segini. Cari tiket dulu. Dapat nomor 33. Semoga beruntung. Burungnya mau kerja. Suasananya kalau di desa kayak gini. Eh, gua apa gedek tak? Ini teman bawa lapet ini. Betul apa pak? Betul apa ini? Oke, yang penting ini dulu. Yang lebih menyenangkan. Ini bro yang menyenangkan pada waktu saat menggantang. Banyak teman-teman, yang utama
minuman sama gorengannya. Oke, biasanya sebelum mulai saya cek dulu ya, kasih makan lagi karena tadi perjalanan jauh, biar nanti agak seterongan sedikit. Coba pakai setelan jangkrik aja ya, nanti kira-kira setengah jam lagi kita lihat jangkrik yang sisa dibuang. Oke, kita keropong lagi. Jadi saya kurang suka sekali kalau sini banyakkan burung, harusnya didiamkan biar tidak capek. Wah, ini pemain burung yang kondang sekali. Di setelin porno ben hot deh. Ben brai. Ini bos Pandi ini yang membawa dua burung. Oke, saat yang mendebarkan udah mulai, waktunya mulai batu. Saat yang paling asik itu ya gini ini, gantangan desa. Lapet. Goreng itu jajan. Ndi? Oh iya. Oke, saat yang mendebarkan udah mulai, waktunya mulai batu. Saat yang paling asik itu ya gini ini, gantangan desa. Lapet. Goreng itu jajan. Ndi? Oh iya. Gantangan desa. Thank you.
tok. Ngribik ya kowe. Lumayan apet. Akhirnya sampai rumah juga ya. Tadi karena tangan kegatalan pengen gantang, kurungannya juga berat ini saya bawanya. Tapi ini tadi sudah tahu, jadi burungnya sudah ada karakternya. Petarung memang lumayan mentalnya, terus isiannya terpantau labet sama kenari. Cililinnya ada, cuman kemarin kurang tadi kurang maksimal ya, karena pagi baru datang, terus siangnya langsung saya gantang. Itu karena di sana juga itu ada burung lain. Seharusnya tadi saya sendiri tidak dekat-dekat burung lain waktu sebelum digantang ya. Jadi itu tadi sebagai apa ya? Sebetulnya saya sudah tahu, tapi karena tadi hujan, jadi satu rumah itu 4 ekor burung, 3 ekor burung tadi. Jadi 5 ekor burung yang murainya 3. Jadi dia itu sudah gacor sebelumnya. Jadi sudah bocor kalau saya menurut saya seperti itu. Jadi waktu di atas itu nembaknya kenari sama labet, tapi lainnya itu terus sebetulnya terus bunyi, cuman volumenya apa ya, masih belum keluar gitu isiannya yang bagus-bagus, karena yang dinilai itu tembakannya kalau sekarang ini. Jadi waktu tadi dipantau sekali itu burung bunyi kenarian ya, tadi kayaknya dapat tos, tapi mungkin karena tosnya biasanya itu diambil 3 gitu, jadi apa ya, itu biasanya diundi mengambil seperti nomor kayak gitu. Biasanya kalau tos tidak pernah saya ambil karena jarang menang dulu kalau waktu saya ambil. Oke, sekian dulu, terima kasih yang sudah menyaksikan saya. Salam Kicau Mania, kompak selalu. Lumayan seru. Ini sebelum tidur saya kasih jangkriknya, saya tambahi sama airnya ini. Lihat bawahnya lagu lumayan sekali, tapi karena mungkin dia kayaknya masih capek. Biasanya setelah lomba saya kasih kisi-kisi EF yang banyak ya, biar dia tidak capek. Kasih jangkrik 2. Udah dulu gitu aja. Sampai ketemu lagi.